kayak yang kita trauma gitu. Jadi memang karena dia cukup ekspresif, maka yang ditampilkan juga ekspresif. Hmm. Misal tangan yang terus pegang segala macam gitu. Sementara kalau kita lihat Gibran, karena kemudian Mas Gibran ini mengambil sebuah strategi yang menurut saya tekniknya namanya matching mirroring. Jadi dia mengambil sebuah contoh modeling gitu ya, yaitu bapaknya sendiri, Pak Presiden Jokowi. Coba lihat tarikan kerutan di dahinya begini kalau ngomong, terus cara-cara intonasi suaranya gini. Kalau sebelum misalnya ada yang bilang, oh enggak gitu, asli memang gitu. Tarik mundur, waktu dia pidato, waktu jadi wali kota, sebelumnya juga, apakah sama dengan malam hari ini dan debat-debat sebelumnya. Coba perhatiin aja, pakai data dong, gitu loh ya, biar fair. Nah, itu menggunakan teknik supaya orang melihat bahwa ada Jokowi di figurnya Mas Gibran atau di belakangnya. Sehingga menarik orang-orang yang tanda petik simpatisan Pak Jokowi. Itu sama dengan kalau saya pakai bajunya Bung Karno yang warna putih, terus kantongnya banyak, rapi gitu, terus saya bicara kayak gayanya Bung Karno, sehingga pecinta Soekarno atau Soekarnois akan kemudian percaya kata-kata saya. Jadi gitu. Ini memainkan psikologi betul, penonton atau pemirsa yang melihat bahwa ini adalah sosok Jokowi di belakangnya. Jadi simpatisan Jokowi akan mengiyakan dan akhirnya ya tentu saja beralih ke paslon nomor 2 gitu ya. Yang bagus sih konsultan komunikasinya yang ngatur itu. Sampai ketika Mas Gibran-nya nervous, dia yang dilakukan adalah gini dan neguk ludah. Itu kelihatan berapa kali itu. Itu kelihatan. Nervousnya ditahan sama dia sampai dia harus membahasainya. Kenapa kalau kita nervous kan sebetulnya yang kering itu bibir dan tenggorokan. Sementara Pak Mahfud, kalau kita perhatikan, Pak Mahfud itu ketika nervous gitu, itu goyang-goyangin itu Pak Mahfud. Kelihatan. Goyang-goyang. Karena Pak Mahfud pada dasarnya tidak banyak ngomong. Ya. Jadi ditampilkan tubuh tidak kayak Caimin, tetapi kelihatan bahwa dia agak goyang-goyang gitu. Iya, tapi tadi terlihat sekali ya bahwa Prof. Mahfud memang ekspresinya itu untuk debat kali ini agak sedikit cukup terpancing ya emosinya, kayak ada mimik kesal atau itu benar nggak tuh Mas? Kalau saya kan sebagai seseorang yang tidak terlalu bisa membaca mimik wajah, itu benar nggak? Loh, sepertinya ya sekali lagi tidak ada buat saya yang sesuatu yang sebagian besar sudah pasti direncanakan. Ya. Nah, ketika Prof. Mahfud kemudian menyerang secara terbuka, itu artinya ingat bahwa Prof. Mahfud adalah seseorang yang satu tidak ekspresif, dua orang data. Ya, orang belakang layar gitu, perencana, penganalisa. Orang-orang tipe seperti ini biasanya kalau mau menyampaikan sesuatu terbuka itu butuh data yang lengkap. Begitu dia berani bicara bahwa Mas Gibran sepertinya juga tidak ini receh segala macam, enggak mau jawab pertanyaannya. Itu berarti Prof. Mahfud sudah punya data. Makanya saya bilang ini kayaknya dijebak sebetulnya Gibran-nya. Prof. Mahfudnya tahu, pengen tahu dia ini anak ngerti nggak nih sebetulnya. Begitu dia ngomong nggak ngerti, baru dihajar. Oh, baru dihajar. Nah, ini menarik sekali. Kita akan kembali membahas pemirsa bagaimana bahasa tubuh maupun ekspresi para cawapres yang berdebat tadi. Mas Kirdi, silahkan untuk memberikan kesimpulan bagaimana nih Mas tentang ekspresi para cawapres kita tadi. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa lihat para cawapres kita pada hari ini itu memberikan kita tontonan yang cukup seru. Satu, Caimin dengan kemudian jadi kayak istilahnya sangat terlihat 101 dan 03 ini sebenarnya kerjasama. Ketika mereka berdua berhadapan, mereka saling memberikan kesempatan pada lawannya untuk jualan program. Dan kalau kita perhatikan, tarikan wajahnya itu santai dua-dua yang ketika berhadapan. Dan hanya tarikan wajah yang kemudian agak jaga-jaga yang dibilang Caimin tadi mulai itu ketika berhadapan dengan 02. Begitu pula 02 dengan ketika 01 dan 03. Sementara Pak Mahfud itu memang ekspresinya nggak terlalu kelihatan. Tapi tadi yang saya katakan gerakan tubuhnya cukup terlihat. Nah, karena kerjasama ini akhirnya 02 tanda petik istilah gugup juga nih akhirnya. Kelihatan dengan jelas. Dan akhirnya juga karena serangan yang dilakukan oleh Mas Gibran itu terus-menerus dan kayaknya sudah dianggap keterlaluan mungkin gitu ya. Karena serangannya hampir semuanya personal. Ditanggapi oleh Prof. Mahfud ketika datanya sudah cukup dan dihantemkan bahwa ini nggak layak ditanyain dengan cara itu. Jadi buat saya
tontonannya seru. Ini bukan lagi drama nih, udah masuk perang-perangan nih di situ. Sudah saling perang ya, karena ini sudah sangat akan menentukan ya, semakin mengerucut pilihan dari masyarakat. Baik Mas, terima kasih banyak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pasca debat kali ini. Saksikan bebas komen jelang dan pasca debat capres berikutnya yang akan berlangsung pada tanggal 4 Februari 2024. Saya Intan Somadina dan juga Mas Kirdi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.